Dalam video ini, saya akan share kepada anda doa untuk hilangkan sakit lutut. Ini dia. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Lagi sekali. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Okey, so bagaimana untuk guna doa ini untuk merawat sakit lutut? First, anda perlu niat minta penyembuhan dari Allah. Kemudian anda baca ayat ini 3 kali. Tiup pada tapak tangan. Kemudian sapu pada tempat sakit. Ketuk di tempat sakit itu sebanyak 3 kali. Itu sahaja. Jom tengok video demonstrasi bagaimana untuk membaca doa ini. Okay, so ini cara menggunakan doa untuk hilangkan sakit lutut. First sekali anda perlu baca bismillah, kemudian niat untuk menyembuhkan sakit lutut. Minta kepada Allah supaya hilangkan sakit lutut. Okay, so first sekali bismillahirrahmanirrahim. Kemudian anda baca doa itu sebanyak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Kemudian anda tiup. Okey, kemudian anda sapu dan tepuk sebanyak 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Itu sahaja. Okey, so sekarang saya nak minta tolong kepada anda untuk share post ni kepada rakan-rakan supaya dapat memberi manfaat. Okay.